Pemirsa, dalam program TMMDG 111 Kodim 0718 Pati, sementara pembangunan rumah tidak layak huni milik Rusnawi, warga RT 1 RW 1 Desa Taman Sari dapat berjalan dengan lancar. Anggota TNI mencoba membuat kerangka jendela. Berbagai program TMMDG 111 Kodim 0718 Pati yang digelar di Desa Taman Sari ditargetkan akan selesai tepat waktu sebelum pelaksanaan kegiatan resmi ditutup. Salah satu program yang terus berlanjut, seperti pembangunan rumah tidak layak huni milik Rusnawi, warga RT 1 RW 1 Desa Taman Sari yang sedang dalam pengerjaan pembuatan kerangka jendela. Sersan 2 Surahman, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, dalam pembuatan kerangka tersebut, dinilainya cukup sulit karena belum terbiasa menggunakan mesin amplas. Kegiatan hari ini membantu di RTLAH dalam rangka pembikinan kusen jendela, Mbak. Wah, agak susah, Mbak. Baru pertama kali ini megang ini, Pak? Baru pertama kali ini. Sersan 2 Surahman mengatakan, sementara pengerjaan pembangunan rumah tidak layak huni milik Rusnawi berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Dari Taman Sari, Jaken, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.